saya sedang bersama owner dari pembuat souvenir yang cantik banget. Nanti kita unboxing, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Dengan Mbak siapa sebelumnya? Dengan Novika. Mbak Novika sebagai owner dari Priskanara. Baik, nah Mbak, boleh ceritain gak sih sebenarnya ini nanti kita kan isinya apa aja? Apakah Mbak Erina ini punya, apa ya bisa dibilang ya, order tersendiri nih, intinya mau isi souvenir itu apa? Kalau dari Mbak Erina sendiri, yang penting justru masih jadi bisa dipakai lagi sama teman-temannya. Yaudah, akhirnya saya bikin penawaran, alhamdulillahnya langsung diproses. Oke, tadi intinya harus yang useful gitu ya, dan bisa dibawa pulang berguna lagi gitu. Nah, item-item apa aja sih Mbak, nanti kita bisa lihat bareng-bareng kali ya. Oke, langsung unboxing aja. Nah, kalau boxnya sendiri seperti ini, dari Mbak Erinanya itu pengennya simple aja. Cuma gimana caranya kami mengemas tetap elegan, seperti ini. Simple aja sih, karena memang maunya dari Mbak Erinanya simple aja, terus disini ada logonya. Tapi sebelum terbaik, ini cantik sekali, ini warnanya apakah ini memang warna pilihan dari kedua mempelai atau seperti apa? Iya, dari Mbak Erinanya bilang kalau untuk si color untuk acaranya itu hijau tua. Ya udah kami sesuaikan aja, terus yang lain-lainnya terserah, yang penting ada gambarnya, apa ini, anggrek, terus sama tulip. Bener banget, anggrek itu memang bunga favoritnya Mbak Erinanya. Iya, makanya dekornya kan juga seperti itu kan. Nah, kalau untuk isiannya itu sebenarnya ada kain, cuma kan kalau untuk kainnya itu udah diberikan ke para penerima teman-temannya kan, ada Putri Indonesia sama teman-temannya Mbak Erina sendiri, sahabatnya. Nah, jadi ini tinggal yang dari kami nih, di dalam sini itu ada parfum sama lip diffuser, terus ini ada hibiscus tea gitu, sama ini gelas, jadi semuanya bisa dipakai lagi. Oke, nah ada pesanan khusus nggak sih? Oke, ini harus ada di box ini ya, apa kira-kira? Kalau dari Mbak Irina nggak ada. Soalnya dari Mbak Irina cuma pasrah ke kita, pokoknya gimana caranya yang di dalam itu useful semua ya Mbak. Ya udah, kami bikinnya semuanya bisa dipakai. Oke, nah berapa lama ini persiapan untuk membuat semua ini Mbak? Harusnya ada kain gitu tadi ya, dan apa namanya, souvenir yang cantik ini kira berapa lama nih? Kalau untuk persiapannya tuh sebenarnya dari Agustus awal, itu Agustus awal saya bikin penawarannya. Cuma kendalanya itu desainer kami ternyata sama, jadi harus nunggu dulu desain undangannya itu otomatis yang diprioritaskan kan, baru nanti kami yang bikin. Nah, dari desain selesai sampai ini jadi 54 pieces itu seminggu. Dalam waktu seminggu ya, wow, ada 54? Iya, 54 pieces. Gitu. Oke, nah ini biasanya diperuntukkan untuk siapa 54 pieces? Itu hampir semuanya itu Putri Indonesia, sisanya itu teman-teman sahabat-sahabatnya Mbak Erina. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.